Halo semuanya, selamat datang di channel Hobby Movie. Seduh kopimu, mari menonton bersamaku. Film yang berjudul The Platform ini menceritakan seorang pria yang masuk ke dalam sebuah penjara secara sukarela. Ia menukar waktunya selama 6 bulan dengan gelar sarjana yang akan ia peroleh saat keluar dari sana. Penjara yang disebut juga sebagai platform bukanlah penjara biasa. Bangunannya berbentuk vertikal dengan total 333 lantai. Setiap lantai atau selnya ditinggali oleh dua orang. Sedangkan lantai teratas, yaitu lantai 0, adalah tempat di mana makanan dibuat untuk para tahanan. Makanan tersebut, yang jumlahnya sangat banyak, disajikan di atas sebuah meja batu yang akan bergerak sebagai elevator. Meja tersebut diturunkan dari lantai ke lantai hingga mencapai lantai paling bawah. Goren menempati lantai 48 di mana ia dipasangkan dengan tahanan lain yaitu Trimagasi. Ia adalah seorang tahanan yang dimasukkan ke sana karena perbuatan kriminal dan sudah berada di platform selama setahun. Ketika meja berisi makanan tersebut sampai ke lantai mereka, makanan sudah berada dalam kondisi yang tidak layak dimakan, berserakan dan hampir tidak ada yang utuh. Keadaan yang buruk itu mengakibatkan banyak tahanan di lantai bawah berubah menjadi kanibal untuk bertahan hidup. Selama masa-masanya di dalam platform, Goren dipindahkan ke lantai lain setiap bulannya dari mulai lantai 171, 33, hingga 6. Di sana ia memulai sebuah tindakan di mana makanan harus bisa terbagi rata dari lantai atas sampai ke lantai paling bawah. Kesenjangan sosial menjadi tema besar yang disajikan dalam film Spanyol ini. Hal ini bisa dilihat dari kalimat pembuka di dalam film, yaitu hanya ada tiga jenis manusia di dunia. Mereka yang berada di atas, mereka yang berada di bawah, dan mereka yang jatuh. Lanjut guys. Film dimulai dengan seorang pria yang bernama Goren yang terbangun dari tidurnya di dalam sebuah ruangan sel beton. Teman satu selnya yaitu Trimagasi adalah seorang kriminal yang dipenjara di dalam sel tersebut. Mereka berdua dikurung di lantai 48. Goren belum mengetahui bagaimana sistem penjara ini hingga dia mendapat petunjuk dari Trimagasi bahwa inti dari kehidupan di dalam sel ini adalah makan. Akan beruntung jika mereka mendapat ruangan tengah karena masih banyak makanan yang tersisa. Goren coba melihat ke lubang yang berada di kamar mereka. Tampak lubang yang sangat dalam sejauh mata memandang dan juga terlihat penghuni ruangan-ruangan di setiap lantainya. Begitupun ke arah atas tak berbeda sama sekali. Setelah Trimagasi memberi keterangan yang cukup, lalu dia mengambil bantalnya dan menaruh di lantai sebagai tempat duduk. Goren hanya memperhatikannya saja dan tidak mengerti apa yang dia lakukan. Lalu lampu merah yang ada di tembok pun mati dan lampu hijau menyala. Dia coba menanyakan tentang itu kepada Trimagasi. Belum sempat menjawab, tiba-tiba turunlah meja batu yang besar dan penuh makanan sisa yang terlihat berantakan. Trimagasi pun tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan lahapnya, dia mengunyah makanan yang tersedia di depan mata. Goren hanya melihatnya makan dan berkata bahwa itu adalah makanan sisa dan menjijikkan. Jika satu sel berisi dua orang tahanan, maka itu adalah sisa makanan dari 94 orang di atas sel mereka. Namun Trimagasi tidak memperdulikannya dan terus mengisi perutnya sebelum waktu habis. Goren lalu mengambil buah apel dan menyimpannya di dalam kantong. Tak lama, meja batu itu pun turun ke bawah. Tiba-tiba, suhu ruangan sel mereka terasa panas. Dia bertanya kepada Trimagasi kenapa seperti itu. Dia pun mengatakan, itu karena Goren menyimpan makanan di dalam kantongnya yang menyebabkan ruangan otomatis akan terus bertambah panas hingga mereka mati terbakar atau berubah menjadi dingin sampai mereka mati membeku. Maka dia meminta Goren untuk membuang apel tersebut. Goren pun teringat saat dia mendaftar menjadi sukarelawan di tempat ini, dengan syarat bahwa dia tidak boleh pergi selama waktu yang disetujui. Dan dia diminta untuk memilih sebuah benda apapun yang boleh dia bawa selama berada di dalam sel. Dan dia pun memilih sebuah buku. Hari berikutnya, Goren pun tidak mau juga makan. Lalu Trimagasi mengatakan padanya bahwa dirinya harus makan agar bisa bertahan hidup di sini. Karena bulan depan, mereka akan dipindahkan ke lantai lain secara acak. Dimana jika mereka berada di lantai bawah, maka peluang untuk dapat makanan sisa akan menipis,
bahkan tidak dapat makanan sama sekali. Pria ini lalu menimpali dengan mengatakan jika begitu, maka mereka harus mengingatkan lantai atas untuk sekedar mencukupi kebutuhannya dan menjatah makanan untuk lantai bawah. Namun terima kasih menganggap itu percuma, karena semua orang akan tetap memikirkan dirinya masing-masing tanpa memperdulikan yang lainnya. Goreng lalu menanyakan benda apa yang dipilihnya. Terima kasih pun mengeluarkan sebilah pisau. Keesokannya, Goreng pun dikejutkan dengan terlemparnya mayat dari atas, bahkan dia sampai terkena percikan darah dari mayat tersebut. Dia pun menanyakan tentang hal itu kepada Terima Gas. Dia mengatakan bahwa itu hal biasa yang terjadi di sini. Lalu dia bertanya pada teman selnya ini, bahwa sudah berada di tingkat berapa saja dia selama ini. Terima Gas pun menjawab, dia terbangun di lantai 72, lalu sebulan kemudian berada di lantai 26. Lalu 73, 11, kemudian di tingkat 79, 32, 8, dan bulan lalu sempat berada di lantai 132, dan sekarang di tingkat 48. Goreng pun mengambil kesimpulan bahwa saat Terima Kasih bisa bertahan di lantai bawah, karena dia memakan teman satu selnya, itulah mengapa dia memilih pisau sebagai benda yang dia bawa. Terima Kasih pun diam saja mendengarnya. Tiba-tiba, meja batu pun turun membawa makanan. Terlihat seorang wanita berada di atasnya. Goreng pun heran dan bertanya kepada Terima Kasih. Dia menjelaskan bahwa wanita itu bernama Miharu, dan setiap bulan dia turun untuk mencari putranya. Dia selalu membunuh teman satu selnya sebelum dia turun. Bisa jadi mayat yang terlempar ke bawah kemarin adalah temannya. Goreng yang kasihan padanya coba untuk bersimpati dan menolongnya, namun tidak dihiraukan oleh Miharu. Kemudian meja batu pun turun ke lantai selanjutnya. Miharu pun ingin diperkosa oleh dua orang tahanan di bawah. Goreng yang melihat mereka memaksa Miharu pun spontan berteriak melarang mereka, dan seketika keduanya mati setelah dibantai oleh perempuan ini. Setelah berhari-hari terkurung di dalam sel, Goreng pun mulai bisa beradaptasi dengan situasi di dalam dan mulai memakan makanan sisa yang tersedia. Dia berusaha untuk menikmati keadaannya. Hingga tiba di mana mereka mencium bau gas di dalam ruangan tersebut. Lalu Terima Kasih menjelaskan, tak lama lagi mereka akan pingsan, dan itu adalah tanda bahwa besok mereka akan dipindahkan ke sel yang berbeda. Maka Terima Kasih meminta Goreng untuk berdoa, agar mereka ditempatkan di sel atas, bukan sel bawah. Di saat Goreng terbangun, dia sudah mendapati dirinya terikat di atas tempat tidur. Dia pun coba berontak melepaskan diri, namun dia tak mampu melakukannya. Terima Kasih coba menenangkannya dan menunjukkan pada Goreng bahwa mereka berada di lantai 171, yang artinya mereka tidak akan kebagian makanan dari lantai atas. Kelaparan membuat manusia menjadi gila, dan pilihannya adalah memakan atau dimakan. Maka untuk bertahan hidup, Terima Kasih pun harus memakan daging temannya itu sedikit demi sedikit. Setelah satu minggu berpuasa karena tidak ada makanan, maka Terima Kasih pun tak sanggup lagi untuk bertahan. Dia pun mulai mengiris daging temannya ini. Dan tiba-tiba, terlihat Miharu turun dan menolong Goreng. Dengan murkanya, Goreng pun membantai Terima Kasih. Setelah bangun dari pingsannya, terlihat Miharu menyantap daging Terima Kasih dan menawarkannya kepada Goreng. Pria yang sudah lemas tak berdaya ini pun menjadi kanibal saat itu juga. Sampai dia berhalusinasi, seolah Terima Kasih berbicara kepada dirinya dan menyalahkannya, karena telah berubah menjadi kanibal dengan memakan temannya sendiri. Sadar tak sadar, Goreng pun mencoba membela dirinya, bahwa ini adalah jalan satu-satunya agar dia bertahan hidup. Setelah sebulan berlalu, Goreng pun berpindah sel ke lantai 33 dan sekamar dengan seorang wanita yang bernama Himogiri, di mana orang ini adalah salah satu pekerja di tempat ini yang mewawancarainya saat mendaftar. Wanita ini mengatakan bahwa tidak ada yang mengirimnya ke tempat ini. Dia masuk ke dalam sel karena prihatin terhadap keadaan para tahanan, di mana di tingkat bawah banyak yang tidak kebagian makanan. Lalu Goreng pun mengatakan bahwa makanan yang mereka sediakan tidak cukup untuk 200 tingkat. Dan wanita ini pun menjawab bahwa jika semua penghuni makan sesuai dengan kebutuhan mereka, maka makanan itu akan cukup sampai ke tingkat terendah. Tak lama meja batu pun turun.
Wanita ini menyisihkan makanan dua porsi di atas piring dan mengatakan kepada tahanan di bawah agar mereka juga berbuat seperti itu seterusnya, agar semua mendapat jatah makanan secara merata. Tujuannya adalah membangun solidaritas antar sesama manusia. Namun penghuni di bawah tidak memperdulikannya sama sekali dan makan dengan rakus. Setiap hari wanita ini terus melakukan itu dan mengingatkan ke penghuni lainnya. Mereka tetap tidak mengikuti petunjuknya, bahkan memaki wanita ini hingga membuat Goreng kesal dan mengatakan bahwa dia akan buang air besar di atas makanan itu jika mereka tetap bersikeras tidak mau mengikuti instruksi tersebut. Akhirnya kedua tahanan itu terdiam dan bersedia. Kemudian, meja batu kembali turun dan terlihat Miharu berada di atasnya sedang sekarat. Keduanya pun langsung menolong wanita itu hingga mereka mengabaikan meja batu tersebut. Tak lama Miharu pun merasa menggigil kedinginan, begitupun dengan Himogiri. Ternyata anjing Himogiri telah mengambil makanan dari meja dan membawanya. Goreng pun dengan sigap mengejar anjing itu dan mengembalikan makanan tersebut. Suhu ruangan pun kembali normal. Lalu setelah Goreng terbangun, dia melihat kedua wanita ini bertengkar yang disebabkan karena Miharu memakan anjingnya Himogiri dan Goreng pun memisahkan keduanya. Himogiri mengatakan pada Goreng bahwa dia menderita penyakit kanker selama ini hingga dia sudah tak peduli lagi. Dia hanya ingin berbuat yang terbaik di sisa hidupnya. Terlihat di lantai nol, makanan kembali disiapkan untuk para tahanan. Tampak di situ siput kesukaan Goreng pun tersedia di atas piring kaca. Para tahanan di lantai atas dengan rakusnya menyantap semua makanan yang ada, bahkan menginjak-injak makanan tersebut. Hingga sampailah meja itu di sel Goreng, dia cukup kaget melihat makanan siput masih utuh dan tidak ada yang memakannya. Pria ini menanyakan pada Himogiri mengapa dirinya tak makan. Dia pun menjawab bahwa ini giliran anjing yang makan, namun anjing itu sudah mati. Lalu dia pun menyiapkan dua porsi jatah untuk tahanan di lantai bawah mereka. Mereka pun berpindah sel ke lantai 202, yang dimana jatah makanan pasti tak lagi bersisa untuk mereka. Setelah terbangun, Goreng melihat Himogiri bunuh diri. Bahkan dia pun cukup kaget, karena masih banyak lagi lantai di bawah mereka, yang artinya lantai paling dasar bukan sampai tingkat 200. Dia kembali berhalusinasi, melihat Trimagashi berbicara padanya. Dia dihantui keduanya, yang memastikan bahwa dirinya harus memakan mayat Himogiri untuk bertahan hidup sebulan ke depan. Akhirnya Goreng yang sangat lapar pun tak sanggup lagi bertahan, lalu mengiris daging Himogiri dan memakannya. Dia kembali terbangun dan saat ini sudah berada di lantai 6, sekamar dengan orang kulit hitam bernama Baharat. Baharat yang membawa tali pun dengan senang ingin memanjat ke lantai atas dan meminta bantuan dari tahanan lain. Dia ingin keluar dari lubang neraka ini. Lalu setelah berkompromi, dia pun melempar talinya dan di saat dia memanjat, talinya dilepaskan oleh mereka dan tahanan itu membuang kotoran di mukanya hingga nyaris membuat dia terjatuh ke bawah. Goreng pun langsung menariknya. Kemudian makanan datang ke sel mereka. Terlihat masih banyak tersisa dan mereka pun makan secukupnya. Lalu Goreng mengajak Baharat untuk ikut turun ke lantai bawah dengan tujuan menjatah makanan untuk para tahanan agar terbagi rata dan mencari jalan keluar dari lubang itu. Baharat awalnya meragukan ide temannya ini, namun dia meyakinkannya bahwa mereka mampu melakukan hal tersebut. Akhirnya keduanya pun turun dengan membawa sepotong besi sebagai senjata. Sesampainya di tingkat 7, Baharat melarang kedua tahanan tersebut untuk makan sepuasnya, dan mereka hanya menjatah makanan untuk keduanya. Lalu Goreng mengatakan bahwa sampai tingkat 50, para tahanan sudah puas untuk menyantap makanan, maka mereka harus berpuasa sehari lalu esok kembali makan. Baharat pun menyetujuinya. Seketika tahanan ini pun mencoba makan dan langsung mendapat pukulan dari Baharat. Begitupun lantai-lantai selanjutnya, keduanya harus memukul para tahanan agar tidak makan untuk saat ini. Sampailah mereka di tingkat 51, dua porsi makanan pun mereka berikan kepada tahanan di setiap lantai yang mereka masuki. Hingga ke lantai 96, meja batu itu tak berhenti karena tidak ada tahanan yang hidup di lantai tersebut. Para tahanan saling memakan satu sama lain. Mereka berdua cukup kaget melihat bangkai manusia dan darah berceceran di lantai. Tiba-tiba mereka melihat Miharu ingin dimakan oleh tahanan dan dengan cepat Goreng dan Baharat menolongnya. Baharat terkena tusukan pedang dengan luka di perut dan Goreng pun terkapar dihajar habis-habisan oleh tahanan tersebut. Namun Miharu tak sempat tertolong hingga dia tewas secara mengenaskan. Semakin ke bawah, tidak ada lagi yang hidup selain para tahanan yang sudah menjadi kanibal. Meja batu pun berlanjut sampai ke lantai 333.
Ternyata ada seorang anak kecil yang bersembunyi di bawah kasur. Mereka mengira itulah lantai paling dasar. Namun ternyata meja batu itu kembali turun. Keesokannya, Goren yang terbangun melihat temannya Baharat sudah mati kehabisan darah akibat lukanya. Goren pun sudah berputus asa melihat situasi mereka. Saat meja batu kembali datang, dia pun segera membawa anak kecil ini untuk turun ke bawah dan coba menolongnya. Hingga sampailah mereka ke lantai paling dasar. Sebuah ruangan kosong tanpa nomor yang luas tak berpenghuni. Ternyata jalan keluar di lantai dasar itu pun tidak ada sama sekali. Goren seolah melihat temannya Trimegashi yang berkata bahwa dia harus mengakhiri perjalanannya dan membiarkan anak kecil tersebut untuk naik ke lantai paling atas sebagai pembawa pesan atau simbol untuk pengelola menara bahwa begitu banyak penderitaan yang terjadi di sini dan jauh dari apa yang difikirkan oleh mereka. Film pun selesai.